demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Marilah berdoa. Allah pangkal kehidupan semua insan, engkau telah memanggil saudara-saudari kami, Kristina Jajadi, Ai, Cucu, Ratna Pranama, Vivi Wahyudi, Elizabeth Rita, Christine, Agnes Kenyo, Marta Sila Bakti, Hajia Sulistiorini, Agnes Kusumo Wardani, Atanasia Rima Mohongsi, Maria Sianiwati, Hendrarti, Sin Kiok Nyo, Titik Kotija, Isti Maharani, Didi Kusuma Handayani dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadiratmu. Mereka sekarang berada di pangkuanmu. Tetapi, kami tetap merasa bersatu dengan dia. Sebab, kami semua adalah putramu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu. Warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut. Karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasihmu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahimanmu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama pada kudusmu. Ya Bapa, semua harapan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.